Assalamualaikum. Okey, untuk hari ni saya nak tunjuklah cara nak reset service oil untuk model NVX V2. Untuk model NVX V2 dia ada service oil, dia naik dekat panel meter. Jom kita tengok dia punya panel meter macam mana dia naik service oil ni. Bila cukup service yang pertama 1000, dia akan naik tanda blinking oil tu. Bermaksud kita kena reset semula servis oil dia. Cara-cara kita nak reset dia tu, nak kira tu taklah susah sangat lah. Dia lebih kurang macam Yamaha S-Max lah yang saya buat sebelum ni. Nombor dia pun cantik lah, 10-10. Langkah pertama kita kena laraskan. Okey, dekat panel meter ni dia naik trip. Kita kena tekan knob menu ni di bahagian kiri sebelah depan ni. Dia ada satu knob menu, kita tekan trip. Okey. Udo trip 1, trip 2, echo. Okey, yang ni trip untuk oil. Trip oil. Cara dia, kita perlu tekan dekat menu, tekan jangan lepas. Okey nah. Kita tekan sampai dia berkelip. Okey. Lepas dia berkelip, kita lepas button menu tu. Kita tekan lagi sekali button menu sampai dia kosong. Bila dia dah kosong, dekat panel oil tu pun dah tak blinking. Ni bermaksud kita dah reset dia punya service oil. Yang tu sajalah yang saya nak tunjuk. Semoga bermanfaat kepada pemilik-pemilik Yamaha NVX V2. Sekian daripada Pak Long. Terima kasih. Assalamualaikum.